Pemirsa, mungkin Anda pernah mendengar larangan untuk memakan binatang buas yang memiliki taring dalam hukum Islam. Namun tahukah Anda, di balik larangan itu rupanya ada penjelasan ilmiah mengapa manusia dilarang mengkonsumsi segala jenis binatang buas tersebut. Mengapa demikian? Berikut ulasannya. Dalam ilmu gizi dijelaskan bahwa orang yang memakan daging binatang buas akan memiliki beberapa karakteristik yang mengandung racun dan sekresi internal yang beredar dalam darah dan masuk ke dalam perut manusia sehingga mempengaruhi sifat dan perilaku manusia. Dan ternyata predator yang menangkap mangsanya di dalam tubuhnya terdapat materi yang mengeluarkan hormon yang membangkitkan sifat-sifat suka menyerang dan mencari mangsa. Selain penjelasan ilmiah tadi, Islam telah lebih dulu melarang manusia memakan binatang buas dan haram hukumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram." Hadis riwayat Muslim nomor 1933. Kemudian dari Ibnu Abbas beliau berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram." Hadis riwayat Muslim nomor 1934. Hadis-hadis ini menunjukkan haramnya semua binatang bertaring seperti anjing, kucing, harimau, dan lain sebagainya. Nawawi rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan memiliki taring menurut ulama Syafi'iyah adalah taring tersebut digunakan untuk berburu atau memangsa. Namun dikecualikan dari binatang buas adalah binatang yang bernama dlobu atau hiena, karena adanya dalil yang menunjukkan kehalalan hewan tersebut. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hiena." Beliau bersabda, "Binatang tersebut termasuk binatang buruan. Jika orang yang sedang berihram memburunya, maka ada kewajiban sembelihan domba jantan." Itulah pemirsa penjelasan mengapa kita dilarang memakan binatang buas bertaring, baik menurut hadis Rasulullah maupun dari segi ilmiah. Jadi dapat kita simpulkan, memakan binatang buas adalah haram, kecuali hiena, karena terdapat dalil khusus yang membolehkannya. Sedangkan binatang buas yang bertaring adalah yang taringnya digunakan untuk memangsa atau menerkam musuhnya.